Assalamualaikum dulur, salam olahraga. Baik lur, Ivan Carlos kembali akan memperkuat Persela Lamongan di Liga 1 tahun 2021. Pemain asal Brasil tersebut sudah deal dengan Persela. Dalam waktu dekat akan datang ke Lamongan. Nah, Ivan merupakan pemain asing ketiga Persela setelah Demerson Bruno dan Brian Ferreira. Sebelumnya pada tahun 2020, Ivan bermain di klub Pahang Liga Super Malaysia. Bagi El Amania dan Kurva Boys, nama Ivan sudah tidak asing. Dia merupakan juru gedor Laskar Joko Tingkir pada Liga tahun 2017. Saat itu, penyerang dengan tinggi 1,8 meter itu bermain sebanyak 14 kali dan mencetak 8 gol. Ivan sendiri bergabung dengan Persela pada putaran kedua ISC tahun 2016. Apakah Ivan Carlos akan bersinar kembali di Persela? Patut kita tunggu kiprahnya. Dengan datangnya Ivan, berarti Persela masih menyisakan satu slot untuk pemain asing. Kira-kira siapakah yang akan masuk melengkapi empat pemain asing Persela? Patut kita tunggu.